Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya dari Hayu Wayacana. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan puasa di hari ketiga. Kali ini saya akan membuat sambal untuk berbuka puasa ataupun pada saat sahur ya. Nah, di sini ada ini nih, apa namanya? Trimedan. Ada trimedan, ini 1 ons sudah dicuci dan ditiriskan. Kemudian ini ada bawang merah, bawang merahnya 1 ons juga udah dicuci juga. Nanti kita rajang-rajang ini ya, bawang merahnya. Nah, kemudian ini cabai rawit. Cabai rawit itu secukupnya, tergantung selera kita. Kalau kita misalnya mau pedas, ini kurang banyak bisa ditambah. Ini juga nanti diiris-iris tipis ya. Ini ada sereh 1 buah, ini sudah digeprek, dan ini apa namanya, daun salam 2 buah. Di sini ada gula putih sedikit 1 sendok ini. Kemudian ini penyedap. Kalau tidak suka menggunakan atau memakai penyedap, kita tidak apa-apa, boleh di skip. Oke. Nah, sekarang kita iris tipis ya bawang merahnya. Semuanya kita iris tipis. Cengeknya juga kita iris-iris. Ini untuk cabai rawitnya ya, bisa pakai yang merah juga bisa, mau pakai yang hijau semua juga bisa. Jadi tergantung selera. Dan kalau yang suka pedas, tentunya pasti ditambah apa namanya cabai rawit yang besar-besar itu. Ini bawang merahnya sudah diiris tipis, ini juga cabai rawitnya sudah diiris tipis. Sekarang kita lanjutkan untuk tahap berikutnya. Oke, yang pertama kali ini kita oseng ya bawang merahnya. Kita oseng sampai harum. Nah, setelah agak coklat ini warnanya, kita masukkan cabai rawitnya. Ini kita oseng hingga cabai rawitnya layu ya. Kemudian kita masukkan salam, sereh, gula putih, dan penyedap. Terakhir kita masukkan trimedannya. Apinya kita kecilkan ya. Ini terinya sudah berubah warna, berarti sudah matang.
siap untuk disajikan. Selamat mencoba.